berhak mendapatkan motor tersebut tuh? Alhamdulillah saya kan rumahnya depan masjid. Nah, alhamdulillah saya juga sholatnya alhamdulillah 5 waktu, jadi saya tahu siapa-siapa saja yang rajin sholat. Saya bisa mengamati dan menilai, oh ini orangnya orang yang masuk kategori. Nah, dengan mungkin nggak 1-2 orang, minimal 4 orang lah saya nilai yang masuk kategori. Nah, dengan 4 orang ini saya pilih lagi ini yang keempat ini, jadikan satu nanti ya udah itu. Nah, setelah itu dapat per 3 bulan kan kasih motor lagi Pak. Itu kasih motor per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Tapi setelah diberikan Pak, seperti apa, ada apa gitu, harus ada imbal balik atau enggak, misalnya? Ya cuma Pak Kuswo cuma ngasih dengan ikhlas, sukarela buat warga kita biar tambah semangat ibadahnya, tidak ada dari Pak Kuswo sendiri Pak. Berarti itu pure dari uang pribadi ya, Pak Kuswo ya. Siap. Nah, sejauh ini Pak, untuk antusias warga setelah adanya iming-iming seperti itu bagaimana Pak? Sebelumnya ada motor udah semua udah rajin, tapi ada dengan ditambahnya ada rewards itu semakin tambah rajin, semangat. Dan, ya semangat. Tapi sebelumnya sudah pada juga ini, tapi dengan bertambahnya ada reward makin semangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!